10 menit buat ngotot itu otak ke Singabalen isi sih. Jalannya kelok-kelok sih kayak di Bandung.
Selamat siang, saya dengan Bapak Idoy. Pak Idoy sebagai apa di sini, Pak Idoy? Alhamdulillah saya dipercaya oleh yayasan sebagai sekretaris dan pengelola aja di sini, Pak. Oh, begitu. Sudah berapa tahun, Pak, di sini, Pak? Kalau saya kurang lebih setahun. Setahun. Ya. Nah, terus boleh tahu nggak luasnya berapa ya, Pak, ya, di lokasi pesantren ini, Pak? Kurang lebih sama yang tambahan baru kemarin 2,5 hektar ya. Ya. Oke. Ada berapa penghuninya, Pak, sekarang? Untuk santri putri kita ada 11 santri dan untuk santri putra ada 8 santri. 8 santri ya, ya. Total kurang lebih 19 santri. 19-20 ya. Ya. Terus siapa, Pak, yang pengelola ini, yang pemiliknya siapa sih, boleh tahu, Pak? Pemilik Pesantren Siratul Huda itu adalah setahu saya Yayasan Lautan Ilmu Hasanah. Oh, yang letaknya di mana ya? Dari kalau orang Jakarta ya. Bukan? Jakarta. Yang Jakarta, ya. Yang selama ini yang saya tahu di bawah pimpinan Ustadz Nur Sudiono. Dan kawan-kawan mungkin yang sering ke sini, Pak. Nah, ya, ya. Sudah berapa tahun, Pak, keberadaannya? 4 tahun kurang lebih. 4 tahun. Ya. Luar biasa nih, bangunannya sendiri sampai sekarang masih berlangsung terus ya, Pak, ya? Berlangsung, Pak, pembangunan ya. Oke, baik deh, semoga cepat selesai ya, cepat tuntas ya. Amin, 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 mudah-mudahan. Teman-teman, Pak, maupun dari usaha sendiri, cuma saya lihat ini luar biasa bagusnya dan rapi. Ya, amin, amin. Tetap rapi ya. Ya, amin. Ya, baik. Terima kasih ya, Pak. Selamat ya, siang. Sama. Selamat siang, Pak. Jumpa kembali sahabat LMK Cengkareng Barat. Kebetulan pada hari ini kami berada di Lewi Damar, Lebak, Banten ya. Di desa apa? Desa Kampung Sukajadi. Ya. Di Pondok Pesantren Siratul Huda, yang kebetulan pengasuhnya adalah salah satu sahabat saya juga dari SMU 33. Saya mau coba tanya nih, yang pertama dengan siapa namanya? Mohon maaf. Saiful. Saiful ya. Saya biasa agak sedikit karena ini saya tanya dulu nama, takut saya lupa. Saya udah hampir 30 tahun nggak ketemu. Jadi saya udah lupa ini namanya Saiful apa Sairil gitu loh. Ya, makanya saya tanya dulu ya dengan saudara saya, saudara Saiful, kebetulan dulu satu kelas juga. Ya, satu kelas ya, pertanyaan ya. Ya. Ini pondok pesantren ini berdiri tahun berapa, Bang Saiful? Ya, prosesnya panjang ya.
Kalau proses resmi berdiri dan beraktivitas itu sekitar 2 tahun yang lalu, tanggal 28 Oktober kita sesuaikan dengan Hari Sumpah Pemuda waktu itu, tahun 2019. Jadi perjalanan sekarang udah hampir 2 tahun untuk pondok pesantrennya, kalau proses pembangunan udah hampir 3 tahun yang lalu. Alhamdulillah gitu ya, sudah mulai terlihat fisiknya, sudah terlihat, sudah tertata dengan rapi. Kalau saya lihat di sini di belakang banyak santri-santri nih, ada santri perempuan, santri laki-laki gitu. Jumlahnya ada berapa nih Bang Saiful nih? Kita alhamdulillah sampai hari ini ada sekitar 25 santri dengan insyaallah 14 santri perempuan dan 11 santri laki-laki. Dan usia mereka itu rata-rata paling maksimal itu SMP kelas 2. Gitu ya. SMP kelas 2. Dan kita menyediakan fasilitas kobong, kalau di sini namanya kamar. Kita khususkan satu santri satu kamar. Jadi satu kobong. Jadi kobongnya di sana. Kita targetkan nanti kita udah proses persiapan untuk pembangunan kobong ketiga. Jadi sampai akhir tahun ini semoga 40 santri bisa kita tampung di sini. Jadi dari 25 santri itu sementara ada 6 santri yang kita tunda dulu, nggak boleh masuk karena memang kapasitas dan tempatnya belum maksimal. Ini agak-agak sedikit sensitif nih untuk santri-santri ini, biayanya dari mana nih? Oh, pertanyaan itu agak sensitif memang masalah begini nih. Ya kalau itu sih biayanya dari Allah gitu ya, atau dari Tuhan gitu. Karena kita free-kan mereka semua, free 100%. Jadi mereka dari orang-orang yang sekitar sini, ada yang du'afa, ada yang mu'alaf, ada yang orang tuanya sudah tidak ada, para yatim gitu. Dan mereka kita fasilitasi untuk makannya sehari 3 kali, untuk biaya sekolah mereka. Nah, jadi ada sekitar hampir 80% santri itu masih sekolah SD sekitar sini, dan kita biayai ongkos mereka sekolah. Dan untuk buku-buku, kitab-kitab semuanya kita siapkan untuk mereka. Harapan ke depan nih, terakhir nih, apa? Harapan terbaiknya secepatnya kita bangun. Sementara ini kita ada rumah singgah pertama, rumah singgah kedua lagi dibangun. Langsung lanjut ke pembangunan kobong ketiga. Jadi satu kobong itu isi 10 kamar. Nah untuk rumah-rumah singgah ini, kalau teman-teman saudara-saudara ingin bermalam, menginap, kami persilakan untuk tinggal di sini. Free juga, tidak kita kenakan biaya. Oke, kita baik. Kita kasih, kita berikan mereka sebagai tamu yang kita siapkan makannya dan semuanya yang datang kemari begitu. Oke baik, terima kasih Bang Saiful. Semoga semua yang diusahakan ini membawa keberkahan bagi semua yang ada di sini, bagi para donatur juga. Semoga diberikan kesehatan, kekuatan iman juga. Demikian sahabat LMK Cengkareng Barat. Bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sudah alhamdulillah sudah bertemu dengan kawan saya, Saudara Nur Sudiono, yaitu salah satunya Ketua Yayasan Pondok Pesantren Siratul Huda, yang kebetulan sudah hampir 30 tahun saya nggak jumpa. Sekarang waktunya alhamdulillah silaturahmi terjalin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi nih, udah lama, udah 30 tahun hampir ya. Sekarang kebetulan kita sudah silaturahmi ke pondok pesantren ini, apa kesannya gitu pada saat kami datang? Ya mudah-mudahan setelah kami tinggal dari sini pun ada kesan, mungkin kesan terbaik buat antum. Ya baik, alhamdulillah terima kasih atas kunjungan dari LMK Cengkareng Barat. Kami bersyukur saudara-saudara kami dari Jakarta bisa berkunjung ke pesantren kami. Ini pesantren khusus yatim du'afa. Para santri digratiskan, tidak dikenakan biaya. Dan Bang Sairil ini adalah sahabat lama di SMA. Dan bisa bertemu di sini, mudah-mudahan
dengan kehadiran teman-teman dari LMK Cengkareng Barat, ini menambah semangat kami untuk membangun dan mengembangkan pesantren Sulawesi Barat. Mudah-mudahan bisa satu rahim berkelanjutan, insya Allah. Amin. Ya, terima kasih atas bincang-bincangnya, walaupun singkat. Ya. Saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah, sama-sama. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Determen katanya. Titipin. Ada berapa orang yang belum datang? Buat apaan undur-undur? Bukan obat kuat ya, bukan? Panama juga jadi undur-undur. Buat gula pasir. Bukan buat ntar malam malam. Mana coba lihat, nggak kelihatannya? Bagus kolot. Kecil tapi itu mah.